بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa meringankan langkah ke Masjid Jabal Arafah. Tentu tidak lain dan bukan insyaallah dalam rangka talabul ilmi. Salawat diriring salam untuk keberkahan majlis kita, marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Pembahasan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang 8 makhluk yang tidak akan hancur setelah sangkakala Israfil ditiup pada tiupan yang pertama. Ma'asyiral muslimin, dan pembahasan ini masih masuk dalam pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Salah satunya adalah beriman dengan adanya kiamatul kubra, kiamat besar. Sering saya ulang bahwa akhir tanda daripada kiamat besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru dzalika narun takhruju min qa'ri adnin tatrudun nas ila mahsyarihim. Bahwa akhir tanda-tanda alamat besar keluarnya api dari bumi perut Aden, dalam riwayat dari Hijaz, yang menggiring manusia ke tempat kumpulnya mereka ketika kiamat dibangkitkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke arah Syam. Lah ketika api itu sudah menggiring manusia dan seluruh manusia sudah berkumpul di Syam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'a illa ala shiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali yang hidup pada hari itu hanyalah orang-orang yang buruk yang ada di permukaan bumi ini. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil, satu-satunya malaikat yang ditugaskan hanya meniup sangkakala saja. Dia tidak bertugas kepada yang lain. Dan sejak diciptakan Israfil, kemudian diciptakan sur, terompet atau sangkakala, maka Israfil terus meletakkan sangkakala itu di mulutnya menunggu perintah Allah
dan kedua matanya tajam menghadap arsy Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kapan Allah memerintahkan untuk meniupnya. Sehingga dalam hadis Abi Dzar ataupun hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi, ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dilihatnya muka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu termenung sedih. Kemudian sahabat bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kaifa an'am wa qad iltaqama Israfil as-sura atau sahibul qarni qarna fayanfuhu fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bisa merasakan nikmat dunia ini sementara pemilik trompet atau sangkakala sudah siap meniupkan trompetnya? Ketika itu para sahabat bertanya, kalau sekiranya Israfil betul-betul meniupkan sangkakalanya wahai Rasul, apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qulu, katakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, karena Dia sebaik-baik pelindung. Tawakkalna ala rabbina. Kita bertawakal kepada Rabb kita." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua selama 40, tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu atau 40 hari, walaupun pada asalnya dibawa kepada 40 tahun. Disitulah Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta ini sehancur-hancurnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala gelapkan dunia, dzulumat fawqa dzulumat, kegelapan di atas kegelapan. Karena matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digempakan. Disitulah alam semesta dihancurkan, dan disitulah permulaan kiamat besar. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Tidak semua. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Seluruh alam ini dihancurkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, pemilik wajah yang sangat mulia. Tapi di sana Allah kehendaki ada makhluk-makhluk yang ketika terjadi kiamat besar Allah tidak hancurkan. Inilah pembahasan yang kita akan bahas pada malam hari ini. Makhluk apa yang Allah tidak hancurkan? Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan juga ulama-ulama akidah yang lainnya, bahwa di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya 8, dan ada yang menambah 9. Kemudian disebutkan pertama, al-jannatu, surga. Yang kedua, an-naru, neraka. Yang ketiga, al-arshu, arsh. Yang keempat, al-kursiyu, kursi. Yang kelima, al-qalamu, qalam. Yang keenam, al-lawhil mahfud, lawhil mahfud. Yang ketujuh, ruh,
Dan yang kedelapan, al-ajmu, ujung dari tulang ekor manusia. Dari situlah kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita rinci satu-satu. Al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Kedua makhluk ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kedua makhluk ini Allah telah menciptakan keduanya. Dan sekarang sudah ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan keduanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dan dalam kesempatan yang lainnya. Kalau kita bicara tentang surga, maka surga adalah darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Jadi surga itu sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja dan juga untuk ahli maksiat, tetapi dia masih mentauhidkan Allah. Selama dia masih mentauhidkan Allah, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, masih ada harapan masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu dengan dua jalan. Pertama, direct masuk surga tanpa azab dan hisab. Yang kedua, ada proses dulu. Diazab dulu di neraka. Setelah mendapatkan syafaat, baru kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Surga ini berbeda dengan neraka. Karena surga itu sifatnya darajat. Sementara neraka itu sifatnya darakat. Darajat artinya semakin tinggi surga, maka semakin indah dan mulia. Semakin rendah neraka, maka semakin buruk dan mengerikan kondisinya. Begitulah sifat surga dan neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawakan hadis kudsi, ketika menghabarkan para pembaca Al-Quran, beruntung antum di dunia yang sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membahagiakan mereka di surga. Apa kata Allah kepada para pembaca Al-Quran? Allah berfirman, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah, baca kau sekarang Al-Quran, ini di surga ini. Kemudian naiklah, dan dia akan naik. Pakai apa naik? Pakai rof-rof, semacam sayap. Naik ke atas. Kemudian Allah mengatakan, warattil, tartilkan bacaanmu. Sebagaimana engkau mentartilkan bacaan Quranmu di dunia. Karena nanti, akhir daripada tingkatan yang kau akan tempati di sorga itu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Semakin membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, maka semakin tinggi tingkatannya. Dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengambil hukum istinbat bahwa jumlah tingkatan di sorga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim, 6.000 lebih. Dan Allah kecualikan 100-nya khusus bagi para mujahidin fi sabilillah. Itulah sorga. Dan sorga ini sering saya ceritakan, tidak perlu diperpanjang. Begitu juga neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pintu-pintu neraka lebih sedikit dibandingkan pintu sorga. Karena pintu sorga itu 8, tapi pintu neraka itu 7.
Dan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Neraka ini untuk siapa? Darun a'addallahu lil kuffari wal munafiqin. Sebuah tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir dan juga orang-orang munafiqin dan juga orang-orang mujrim. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan keduanya kekal. Tetapi kekekalan sorga dan neraka itu tidak sekekal Allah. Karena kekekalan keduanya diawali dari tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada, dan atas kehendaknya Allah kekalkan keduanya. Jadi keduanya masih berhajat kepada Allah, tapi kekalnya Allah tidak berhajat kepada siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha kekal, yang tidak didahului dengan adam, dengan ketidakadaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis, "Idza dakhala ahlul jannatal jannah wa ahlun narun nara ji'a bil mauti ala suratil kamsi." Apabila penduduk surga Allah masukkan semuanya ke dalam surga, artinya yang di neraka itu sudah tidak ada lagi kecuali memang penduduk yang dikekalkan di dalamnya. Kalau yang tidak dikekalkan sudah diambil dan dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila penduduk neraka sudah dimasukkan semuanya ke dalam neraka, disitulah Allah datangkan kematian. Dan kematian ini Allah bentuk seperti kambing kibas. Kemudian Allah sembelih di antara sorga dan neraka. Disitulah tidak ada kematian lagi. Karena yang terakhir mati, mati. Kalau yang terakhir mati, mati, berarti tidak ada kematian lagi. Matinya sudah mati masalahnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penyeru untuk menyerukan kepada kedua penduduk surga dan neraka, "Ya ahlal jannah la mauta lakum." Eh ahli surga, tidak ada kematian bagi kalian lagi. "Wa ya ahlan nar la mauta lakum." Saya kalau nengok ke sana, antum jangan pikir ahli neraka ya. "Ya ahlan nar la mauta lakum." Tidak ada kematian bagi kalian. Maka mereka dikekalkan di dalamnya, yang ahli sorga nikmat dengan sorganya, yang ahli neraka tersiksa dengan nerakanya. Tapi kemudian jangan seperti kelompok sesat. Ada satu kelompok sesat yang mengatakan penduduk neraka ini kalau lama-lama disiksa jadi nikmat juga katanya. Karena terbiasa dipukuli. Mana ada? Allah yang mengatakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka dikelupaskan, Allah ganti dengan yang baru. Dikelupaskan lagi, Allah ganti lagi sampai mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makhluk yang Allah takdirkan tidak akan musnah oleh tiupan trompet sangkakala Israfil. Kemudian yang nomor tiga, arasy, dan yang nomor empat, kursi. Bicara arasy ini yang menarik, ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Arasy ini adalah makhluk yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan arsy. Walaupun para ulama khilaf tentang awal penciptaan, apakah arsy dulu ataukah kolam dulu. Tapi pendapat yang rajih wallahu alam, menurut al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya,
bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah arsy. Arsy dulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, dan arsy ini alal ma, posisinya di bawah air. Artinya di atas langit situ ada lautan. Dan singgasana itu berada di atas lautan, di atas langit. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy alal ma, disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena kolam. Kemudian Allah perintahkan kepada kolam, uktub kulla syai'in, heh kolam, catatlah segala sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan begitu seterusnya. Dari sini menunjukkan bahwa seluruh makhluk Allah berada di bawah arsy. Seluruh makhluk Allah setelah Allah ciptakan arsy, semua di bawahnya. Karena arsy itu makhluk Allah yang sangat besar. Saya akan sebutkan dua alasan supaya antum bisa membayangkan betapa besarnya arsy Allah, bagaimana penciptanya. Asar daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau membandingkan antara besarnya langit dengan kursi, kata Abdullah bin Abbas, kalau anda ingin tahu berapa besarnya kursi dengan langit, coba anda berjalan ke tengah padang pasir. Orang kalau berada di tengah padang pasir persis seperti berada di tengah lautan. Karena mengarah ke kiri pasir, ke kanan pasir, belakang pasir, depan pasir. Seolah-olah antum berada di lautan pasir. Kemudian setelah antum sampai di tengah-tengah padang pasir, copotlah cincin antum ini. Setelah dicopot, letakkan di tengah padang pasir. Kata Abdullah bin Abbas, cincin itu langit bersama lapisannya, adapun padang pasir ini kursinya. Besar kursinya Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan perbandingan lagi, adapun perbandingan arasy dengan kursi, maka sama dengan perbandingan kursi dengan 7 lapis langit. Sebesar apa itu? Enggak bisa membayangkan kita besarnya. Kalau kursi saja, wasiat kursiyuhu samawati wal ar, meliputi langit dan bumi, sementara kursi dibandingkan ars seperti cincin diletakkan di padang pasir, menunjukkan ars Allah ini besar. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebagai penciptanya. Dua, ars ini ditopang oleh 8 malaikat. Wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan para pemikul-pemikul ars pada hari itu jumlahnya berapa? 8. Ada dua penafsiran para ulama tentang 8 malaikat ini. Ada yang mengatakan 8 itu ya 8 malaikatnya sesuai dengan hitungan matematika yang antum paham, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Artinya 8 malaikat yang mengusung arsy. Ustaz, arsy sebesar itu yang mengusung arsy cuma 8 malaikat. Antum harus paham malaikat yang mengusung arsy dulu. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dan juga ulama yang lainnya mengatakan, Nabi diizinkan untuk mensifatkan satu malaikat pemikul arsy. Kata Nabi SAW, telapak kakinya berada di lapisan bumi yang paling bawah. Bumi ini 7 lapis. Kakinya malaikat pemikul arsy itu ada di lapisan yang nomor 7 paling bawah.
kemudian terbentang ke atas, sampai menembus langit, sampai menembus kursi, baru kepalanya memikul aras Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan besarnya malaikat itu. Kemudian Rasul mengatakan, ma baina sahmati udhuni ila atiqi masirati sab'u mi'ati amin. Kemudian Rasul menggambarkan jarak antara daun telinga nih, daun telinga yang paling bawah, dengan bahu dia itu, atik namanya bahu. Jarak antara daun telinga ke bahu itu perjalanan 700 tahun. Sampai di mana tuh? Kalau antum jalan 700 tahun, panjangnya dari sini burung saja mungkin enggak bisa terbang sampai sejauh itu. Lihat besarnya satu malaikat pemikul arus. Apalagi ini 8 malaikat. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud angka 8 samaniyah dalam Al-Qur'an itu artinya 8 saf. 8 saf. Antum kalau salat kan ada saf tuh. Kan satu saf kan bukan satu orang kan? Berjajar banyak kan? 8 saf. Dan satu saf itu jumlah malaikat tidak ada yang tahu banyaknya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbih illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Saking banyaknya itu yang memikul aras Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penafsiran lain. Dan aras ini ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jalla adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa juga bergetar. Padahal makhluk yang besar itu jarang bergetar kan. Bangunan besar saja jarang bergetar. Gunung lihat susah bergetar kecuali gempa kan? Ars ini makhluk yang sangat besar tapi bisa bergoncang. Kapan ars bergoncang? Ketika kematian satu sahabat Rasul, Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Ansar yang sangat mencintai Rasul dan Rasul mencintai diri. Saat kematiannya Sa'd bin Mu'adz, bergegar arsy Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling besar, bahagia dengan kematian Sa'd bin Mu'adz. Sampai saking bahagianya dia pun bergoncang dan bergetar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian Sa'd tahtazzu arsy rabbih, membuat bergoncang dan bergetar aras Allah subhanahu wa ta'ala. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan aras itu atapnya sorga. Sorga yang paling tinggi adalah sorga Firdaus. Kata Nabi s.a.w. Iza sa'altumullaha fas'aluhul firdausil a'la fa'innaha a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Kalau kalian minta sorga, jangan tanggung-tanggung, kata Rasul. Minta sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Karena Firdaus sorga yang paling tinggi, atapnya, pelaponnya mungkin bahasa kita, adalah ars ar-Rahman. Dan disitulah ruh para syuhada digantungkan di kendil-kendil di bawah aras Allah subhanahu wa ta'ala. Aras ini tidak akan dihancurkan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian yang nomor 4, kursi. Kursi juga tidak akan dihancurkan. Dan kursi ini saking mulianya sampai-sampai Allah sebut dalam Al-Quran satu ayat dalam surah Al-Baqarah, dan ayat itu langsung diberi nama dengan ayatul kursi. Bahkan kata ulama tafsir,
satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Tidak ada yang lebih mulia dan bisa menandingi kemuliaan ayat kursi. Jadi itu ayat yang sangat mulia, bahkan lebih terkenal dibandingkan surah Al-Baqarahnya sendiri. Karena ayat kursi ini banyak diamalkan oleh manusia dalam berbagai macam amalan. Orang sebelum tidur baca ayat kursi, setelah sholat baca ayat kursi, sore baca ayat kursi, pagi baca ayat kursi. Banyak perintah untuk membaca ayat kursi. Lah, kursi itu tidak akan dihancurkan Allah. Kursi itu satu di antara 8 makhluk yang tidak akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud kursi itu adalah tempat berpijaknya kedua kaki Allah. Maudi'u qadama rabbi. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud kursi dalam ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, artinya kursi itu tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa taala. Kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempat berpijaknya saja sebesar itu, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akbar dibandingkan makhluknya. Ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Al-lawhu wal qalam. Nomor 5 dan nomor 6, lauhil mahfuz dan juga qalam. Bicara tentang lauhil mahfuz, lauhil mahfuz itu ikhwan disebutkan dalam Al-Quran surah Buruj, fi lauhin mahfuz. Itu dari dua kata ya, lauh mahfuz. Lauh itu semacam papan. Papan untuk menulis itu disebut lauh dalam bahasa kita. Makanya orang-orang Jazairi sana kalau menghafal Al-Quran itu pakai lauh, bukan pakai mushaf kayak kita. Pakai lauh, pakai papan, ditulis ayat yang mau dihafal, kemudian dibawa papannya kemana-mana. Kalau sudah hafal dihapus, tulis lagi. Itu orang sana kalau ngapal Quran kayak gitu, nenteng-nenteng papan. Makanya orang sana kecil-kecil jago. Oh, di sini mungkin kalau ada yang tahu surat ayat itu udah hebat ya. Oh, di sana anak-anak kecil udah biasa itu. Ya. Karena begitu cara pendidikan menghafal Quran. Tapi yang dimaksud lauh di sini adalah disebutkan para ulama adalah makhluk Allah mahallun lima qadiril khalaik. Satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk diletakkan di sini. Seluruh takdir makhluk sejak zaman pena menulis sampai kiamat dibangkitkan tercatat di situ. Rizkinya, ajalnya, bahagianya, celakanya, semuanya dicatat dalam lauh tersebut. Dan antum harus pahami beberapa kaedah ketika kita berbicara tentang lauhil mahfud. Yang pertama, bahwa lauhil mahfud adalah perkara gaib, sehingga seseorang tidak boleh mensifati lauhil mahfud kecuali berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini perkara gaib masalahnya. Yang kedua, kalimat lauhil mahfud, papan yang dijaga, terjaga dari apa? Kenapa harus dijaga? Dari dua perkara. Lauhil mahfud itu, mahfud itu artinya dijaga atau terjaga dari at-taghyiri wa tabdili wa ziyadati wa nuqsan. Terjaga dari perubahan, dari penggantian, dari tambahan, dari pengurangan. Tidak mungkin terjadi apa yang sudah ditulis di lauhil mahfud terjadi perubahan sedikit pun.
Gak mungkin berubah. Begitu terus sejak ditulisnya sampai dikiamatkannya dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, terjaga dari usuli syaitan. Sampainya setan ke situ, kemudian mencuri isi daripada takdir-takdir manusia. Setan tidak akan sanggup masuk ke situ untuk mencuri dengar, kemudian membawa ke bumi dan dijual kepada tukang sihir. Gak akan sampai setan di situ, karena lauh itu dijaga oleh para malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzin. Allah menjaga lauhil mahfuz, tidak mungkin disentuh. Ada memang riwayat yang mengatakan bahwa catatan itu, yang dimaksud lauh itu adalah keningnya Jibril. Apa ini namanya? Keningnya. Jadi ketika Allah menciptakan kolam itu, yang suruh menulis itu di keningnya Jibril. Jadi kolam itu nulis di keningnya Jibril. Semua takdir-takdir makhluk selama hidup di dunia. Apa keningnya Israfil? Apa? Dalam keningnya Israfil. Sampai akhirnya Israfil meniup sangkakala. Tapi sekali lagi, ini tidak benar. Riwayatnya tidak sampai kepada derajat yang bisa dijadikan hujah. Tidak perlu kita kemudian memakai riwayat ini bahwa lauhil mahfud itu adalah dahinya Israfil yang kemudian kolam mencatat di situ sampai kiamat. Masyaallah, ada yang mengatakan dalam riwayat Abu Syekh bahwa lebar dan besarnya lauhil mahfud itu masiratu mi'ati amin. Ada yang mengatakan sejarak 100 tahun perjalanan lebarnya. Ya. Sampai di mana itu kalau antum jalan 100 tahun itu? Nah, itulah lebarnya lauhil mahfud. Dan disitulah catatan seluruh takdir manusia. Bahkan takdir-takdir bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Sejak diciptakan sampai dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, itulah juga makhluk yang dikecualikan lauk. Kemudian juga kolam. Yang nomor berapa itu? Nomor 6. Kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam, makhluk kedua yang Allah ciptakan. Kemudian qalam mencatat di lauh yang dijaga, yang disebut dengan mahfud. Ada yang mengatakan bahwa letak lauhil mahfud dan juga qalam berada di dalam arasy sebagai kemuliaan keduanya. Karena seluruh takdir Allah dicatat di situ dan Allah yang menjaganya. Wallahu a'lam. Kemudian yang nomor 7, ruh wal ajm. Pertanyaan, ketika kiamat dibangkitkan, kemana ruh pergi? Bukankah ruh tidak dihancurkan? Kemana ruh pergi? Kelayapan kemana ruh itu? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tahu bahwa ruh itu berbeda dengan jasad. Jasad tanpa ruh tidak ada kemuliaan. Tapi kalau jasad ada ruh, jasad itu jadi mulia. Pengen bukti, lihat orang hidup dengan orang mati. Orang hidup pakaiannya saja macam-macam, mobilnya saja gonta-ganti, jubahnya saja warna-warni. Coba kalau sudah mati, berapa warna itu pakaiannya? Satu. Kalau dipakaikan jas juga dimarahi orang. Jangan pakai jas, copot, nggak ada sunnahnya. Kalau jasad nggak ada ruh, itu nggak ada kemuliaan.
Enggak bisa dia berdandan, dia begitu saja pakaiannya, putih itu. Tapi kalau ketemu dengan jasad, jadi mulia. Allah muliakan sehingga dia bisa memakai baju sekehendaknya, kendaraan sekehendaknya, pakaian sekehendaknya, dan begitu seterusnya. Tapi tentu kemuliaan ini juga ditentukan dengan ketakwaan. Yang ingin saya jelaskan, ketika ruh seorang mukmin dan kafir meninggal dunia, maka mereka akan masuk ke dalam kuburan. Disitulah ada alam yang disebut dengan alam barzah. Terjadi silang pendapat, orang yang masuk ke dalam azab kubur atau masuk kepada nikmat kubur, apakah mereka merasakan nikmat dan azab itu hanya ruh saja, sementara jasad itu hancur dimakan tanah dan cacing tanah, ataukah ruh dan jasad itu menyatu kembali dalam kuburan? Ini yang menjadi pertentangan ulama akidah. Tapi pendapat ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang akrab, pendapat yang lebih benar, bahwa terjadinya azab kubur ataupun nikmat kubur setelah adanya fitnah kubur, birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Artinya antum dibangkitkan sebagaimana antum sekarang hidup. Bayangkan coba antum sendiri di malam pertama masuk liang lahat, antum sendiri, antum saja dalam kamar ikhwan, antum gelapkan. Kemudian antum duduk saja temenung begitu, megap kita ini, kayak uka-uka jadinya. Coba, tetapi ikhwan, dalam kuburan itu tidak bisa apa-apa, antum dalam ruangan kecil itu. Kalau di rumah masih antum bisa keluar, bisa nyalakan handphone. Ya. Tetapi dalam kuburan sendirilah, disitulah Allah akan balikkan roh itu. Setelah Allah naikkan roh ke langit, kemudian berjumpa dengan Allah, kemudian roh itu dibalikkan kembali. Karena manusia akan berjumpa, melakukan perjumpaan dengan Allah itu di empat tempat. Pertama saat sholat, yang kedua saat kematian, yang ketiga di padang mahsyar, dan yang keempat di sorga. Allah mengatakan, ya ayyuhan insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Untuk menjumpai Allah. Kenapa seseorang disuruh oleh Allah itu kadih, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh di dunia? Karena anda akan berjumpa dengan Allah. Maka ketika berjumpa dengan Allah, berjumpalah dalam kondisi yang terbaik. Dalam kondisi yang terbaik. Famulaqi. Lah ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, disitulah kata para ulama, inqita'u adzabil qabri, azab kubur terputus di sini. Tidak ada azab lagi. Selama 40 tadi dalam hadis Abu Hurairah, ketika Allah hancur-hancurkan alam semesta, tidak ada lagi azab kubur. Karena semua diwafatkan. Jinnya, malaikatnya, manusianya, akhirnya mereka terpisah lagi dari jasadnya. Ruhnya orang-orang yang beriman kemana? Fil illiyin, diletakkan di tempat yang paling tinggi sementara. Adapun ruhnya orang-orang kafir dan munafik, diletakkan fi sijjin, di tempat yang paling dasar di perut bumi. Disitulah ruh tersimpan sampai pada waktunya nafkhatu tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua, barulah ruh itu dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya, sehingga Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha, maka manusia keluar dari perut bumi dan semua Allah keluarkan, mulai dari Adam sampai yang terakhir mati. Banyak itu. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Jadi ruh itu tidak dihancurkan. Kemana? Kalau ruhnya orang yang beriman, fil iliyin. Kalau ruhnya orang-orang kafir munafik, fi sijin, dalam sijin. Itulah ruhnya. Ruh tidak akan dihancurkan pada kiamat. Dan yang terakhir, al-ajmu, ujung tulang ekor manusia. Semua manusia itu punya tulang ekor, walaupun enggak punya ekor. Kalau punya ekor masalah, itu keturunan Darwin. Kita keturunan Adam, enggak ada ekornya. Jadi setiap manusia itu punya tulang ekor. Betapa hancur, walaupun apa namanya, badan kita hancur dimakan tanah, dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat, tetap tulang ekor itu tidak akan hancur. Walaupun Allah hancur-hancurkan sehancur-hancurnya bumi, tetap tulang ekor manusia tidak akan dihancurkan. Yang kecil itu yang di ujung. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan manusia dari situ. Dan Allah ketika membangkitkan yang kedua kalinya lebih mudah dibandingkan pertama kali menciptakannya. Tulang ekor itulah kita dibangkitkan Allah azza wa jalla. Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teranglah jelaslah bahwa makhluk-makhluk ini tidak dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ketika Allah menghancur-hancurkan alam semesta ini. Tapi ikhwan, karena masih ada waktu, biasa kita tidak ada tanya jawab, ya. Mungkin malam ini saya kasih kesempatan antum untuk tanya jawab selama 10 menit atau 15 menit ke depan. Silakan, acung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menemukan di surat At-Taha ayat 5 dikatakan bahwa Allah itu Maha Tinggi, tertempat di atas ars, menjauhi makhluk yang terdekat. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah ars. Jadi disebutkan di ceramah yang sama bahwasanya kursi itu tempatnya Allah berpijak. Itu maksudnya gimana Ustaz? Di bawah tadi buat dikatakan asal ini otomatis kursi itu di bawahnya ars. Tapi kenapa Allah berpijak di atas kursi? Jelasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada fiksi di kepala antum. Imajinasinya tinggi. Iya. Taib. Pertama, bicara tentang zat Allah berarti bicara tentang yang gaib. Kenapa kita bicara, kita katakan gaib? Sebuah zat bisa kita gambarkan kalau ada tiga perkara. Satu, pernah melihat. Dua, ada kembarannya, kita lihat dari kembarannya. Tiga, orang yang dihabarkan oleh zat tersebut sehingga dia menggambarkan seperti apa, kita bisa mengorek dari dia. Pertama, melihat. Saya kira semua makhluk tidak pernah melihat Allah, sehingga dahulu ada orang mahasiswa Indonesia katanya sekolah ke Amerika terkena virus ateis. Ateis bahaya. Kalau ateis ini akhirnya mengatakan faksa-faksi itu. Ini fiksi, itu fiksi, hati-hati. Antum jangan bela, kalau salah-salah. Kitab suci itu tidak ada yang fiksi, pasti. Itu akibat dari ateis filsafat. Dia mengatakan, saya akan murtad dari Islam
Gara-gara saya berjumpa dengan manusia yang banyak, saya tanya, pernah enggak berjumpa dengan Allah? Semua orang di Amerika sana, enggak ada yang mengatakan saya pernah melihat Allah. Lah, kalau seandainya tidak pernah melihat Allah, lalu kenapa Anda menyembah Tuhan yang tidak ada? Dijawab, bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Akhirnya sama salah satu ustadz dipukul dia sama tangannya, keras-keras, sakitlah. Kenapa ustadz pukul saya? Ah, itu jawabannya. Enak kalau jawabannya mukulnya. Kok bisa ya? Sekarang gambarkan sakitmu seperti apa? Kotakkah, bulatkah, lonjongkah? Tapi kamu kan bisa merasakan, tapi kamu tidak bisa menggambarkan sakit seperti apa. Bukan berarti yang tidak bisa dilihat tidak ada. Anda hari-hari maaf kentut, coba bayangkan kepada saya bentuk kentut seperti apa. Ada yang bisa? Gak bisa kan? Tapi antum bisa rasakan. Ya. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, atau ada kembarannya. Tetapi Allah tidak punya kembaran, sehingga kita tidak bisa melihat kembarannya. Karena Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya kembaran, sehingga susah kita melihatnya. Atau yang ketiga, yang mungkin ada orang yang paham tentang sifatnya bukan karena melihat, tapi dia mewahyukan kepadanya, siapa saya? Kita hanya bisa lewat dia saja. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mampu mengenali siapa Tuhan yang kita sembah dari orang yang dipercaya Tuhan untuk menjelaskan sifat-sifatnya kepada kita. Itu saja. Yang ketiga ini yang mungkin. Sehingga kita hanya berdasarkan nas. Kalau Allah menceritakan dalam Al-Quran sifat-sifatnya, kita tetapkan. Kalau tidak, yakin tidak. Atau kita tetapkan yang disifatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya sudah tidak. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah menggambarkan perkara gaib. Jangan pernah menggambarkan perkara gaib. Makanya ketika Imam Malik rahimahullahu taala ditanya tentang istiwa Allah, bahwa Allah itu bersemayam, berada di atas ketinggian arsy. Ya Imam, kaifa istiwa? Maksudnya istiwa Allah. Marah Imam dan mengatakan istiwa ma'lum. Namanya istiwa itu jelas maknanya. Tetapi bagaimana istiwanya majhul, tidak jelas. Dan beriman wajib bertanya itu perkara yang mengada-ada, yang tidak ditanyakan para sahabat Nabi. Sehingga kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Kalau Allah katakan Ar-Rahman berada di atas arasy, sudah kita tetapkan di atas arasy. Kalau kemudian kursi itu tempat berpijaknya kedua kaki Allah, masa Allah punya kaki? Bagaimana berpijaknya? Nggak perlu ngapain. La tas'al amma yaf'al. Jangan kau tanya perbuatan Allah. Allah yang tanya kalian. Sibuk kali dengan Allah. Ya. Ya, jadi, nggak perlu. Sudah kita ini beriman, apa yang sudah ditetapkan saja. Karena perkara akidah ini susah. Karena keyakinan harus beriman. Jangan sampai ragu. Iman itu kan keyakinan mantap. Iman itu walaupun mustahil pun, kalau dia beriman dia yakin. Kayak Isra Mi'raj, secara akal bertentangan kan? Secara akal bertentangan. Tetapi secara akal bertentangan pun Abu Bakar tetap mengatakan, kalau memang ada peristiwa yang lebih mustahil daripada Isra Mi'raj, aku yang pertama membenarkannya. Padahal akal menolaknya. Dan di zaman itu loh ya, kalau di zaman sekarang akal menerimanya. Kalau di zaman itu kan tidak mungkin Isra itu, zaman itu susah mau diterima. Kalau di zaman sekarang mungkin pakai logika.
Karena sudah ada pesawat kan? Antum naik pesawat, tahu-tahu dalam tas antum ada kecoanya, ikut sama antum dalam pesawat kecoa itu ke Jakarta. Kemudian sampai di Jakarta hanya sebentar, balik lagi ke Batang, kecoanya turun. Kemudian ngomong sama kawannya, aku dari Jakarta. Kira-kira kawan kecoanya yang lain tuh percaya enggak? Apa kamu terbang aja cuma berapa meter pula ke Jakarta? Halo gitu kan. Tapi benar enggak kecoa itu ke Jakarta? Benar, dia ke Jakarta memang kok. Iya. Lah dari sini mungkin bisa kita pakai logika. Tapi bagaimanapun masuk logika atau tidak masuk logika, sudah beriman, namanya iman ya iman kan gitu. Iman mau diapakan lagi? Jadi enggak perlu ditanyakan perkara-perkara seperti itu. Wallahu a'lam. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ustaz dengan mayat yang dibakar sampai jadi abu? Apa tulang ekornya masih utuh? Masih. Tulang ekornya masih ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan musnahkan. Tulang ekor kan bukan besar, dia kecil saja. Kecil sekali. Mungkin yang ngambil-ngambilnya gak keambil. Tulang ekornya di situ jatuh, di ini, abunya di ini kan. Gitu. Kita harus yakin ini nas, tulang ekor itu tidak akan, tidak, karena Allah akan bangkitkan dari sini. Allah tidak akan hancurkan tulang ekor ini. Walaupun jasad dimakan tanah, ujung tulang ekor yang kecil itu tidak mungkin dimusnahkan. Begitulah fatwa atau keterangan para ulama ahli sunnah. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya, karena saya kasih 10 menit. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,